Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang menyaksikan video ini berharap semakin bahagia, semakin sehat, dan semakin berlimpah rezekinya. Jadi beberapa waktu yang lalu, bukan kebetulan, saya menyaksikan salah satu video di channel Deddy Corbuzier, Master Deddy ya. Di salah satu videonya, beliau berkolaborasi dengan Mas Bima. Mas Bima ini pemilik anjing Snowy. Nah, saat saya menyaksikan video tersebut, ada suatu hal yang membuat saya kagum dan dapat pembelajaran dari apa yang diperlihatkan oleh anjing Snowy tersebut. Jadi, saya setel terlebih dahulu saja ya, lihat. Mungkin ada yang belum menyaksikan videonya. Kita lihat ya. Nah, lihat. Anjing Snowy, dia diberikan makanan, disimpan di bagian tubuhnya, dan diminta untuk menahannya, tidak untuk dimakan. Ketika sudah ada perintah untuk makan, baru dia memakannya. Bahkan disimpan di mulutnya tuh. Disimpan di mulutnya. Ketika diminta untuk menahan oleh tuannya, si anjing mengikuti, patuh, tidak memakannya. Nah, saat saya menyaksikan kemampuan anjing ini, apa yang diperlihatkan oleh anjing ini, saya jadi teringat dengan puasa ya, puasa yang sedang saya jalani. Bahwa ketika berpuasa, kita dilatih untuk menahan diri. Bahwa ketika melihat makanan, walaupun makanan halal, bisa dimakan, artinya halal ketika tidak sedang berpuasa. Tapi ketika berpuasa, itu tidak boleh dimakan. Kita diminta untuk menahan dan boleh makan ketika sudah berbuka. Nah, kemampuan ini tuh kemampuan yang bisa juga dikuasai oleh seekor anjing gitu. Jadi malu ya jika sebagai manusia kita tidak dapat memiliki kemampuan tersebut, kemampuan menahan diri. Bahkan di bulan Ramadan ini, di bulan puasa, kita di training untuk memiliki kemampuan tersebut. Jadi, saya pribadi merasa malu jika ternyata bulan puasa ini, setiap bulan Ramadan, setiap bulan puasa, saya tidak memiliki kemampuan menahan diri. Seharusnya dengan melakukan berpuasa di bulan Ramadan ini, saya menjadi memiliki kemampuan menahan diri. Menjadi pribadi yang bertakwa. Anjing saja, dia patuh kepada tuannya. Ketika kata tuannya tahan, dia menahannya. Ketika kata tuannya boleh makan, dia makan. Anjing saja patuh. Nah, saya pribadi malu jika saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan untuk bertakwa kepada Allah ketika diperintahkan untuk menjauhi apa yang dilarangnya, melakukan sesuatu yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ketika berpuasa kan seperti itu, kita diminta untuk menahan diri, walaupun itu halal sebetulnya, tapi jika saat itu belum boleh, ya nggak boleh. Jadi luar biasa ya, apakah ketika saya tidak memiliki kemampuan menahan diri seperti anjing tersebut begitu, seharusnya kan kita bisa lebih gitu. Apalagi jika kita tidak memiliki kemampuan seperti itu, berarti apakah saya sebagai manusia yang Allah ciptakan sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain bisa lebih rendah dari anjing jika saya tidak memiliki kemampuan menahan diri? Ya, tentunya berharap
puasa ini menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, semakin bertakwa, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap puasa kita di bulan Ramadan ini Allah terima. Siapapun yang menyaksikan video ini, berharap mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah Allah training di bulan Ramadan ini. Terima kasih dari saya. Berharap semakin bahagia, semakin sehat, dan semakin berlimpah siapapun yang menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.